Malaysia lahir pada 16 September 49 tahun yang lalu. Peristiwa bersejarah itu berlaku melalui gabungan antara Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak lantas membawa kepada pembentukan sebuah negara. Namun pengertian sebenar Hari Malaysia masih kurang, yang mana masih ramai kurang jelas fakta sebenar di sebalik sambutan Hari Malaysia. Justru Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Datuk Sri Dr. Maximus Ong Kili berpendapat dengan mengetahui fakta dan sejarah penubuhan Malaysia, maka isu pertikaian tarikh sebenar pembentukan Malaysia dapat diselesaikan. Antaranya, Ahli Parlimen Kota Maduru Sabah itu menegaskan orang ramai harus jelas bahawa 31 Ogos adalah hari kemerdekaan dan 16 September sebagai hari penubuhan Malaysia. So, harus tidak menjadi isu. You know, tarikh itu harus menjadi tarikh untuk menyatu padukan rakyat. Dan ini yang dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Yaitu dia perakui 31 Ogos adalah untuk majoriti rakyat Malaysia. Dan bagi kami di Sabah dan Sarawak, kami sedang seringkali katakan 49. Tapi tak apa, karena negara kita dibentuk bersama sudah, maka kita perakui itu sebagai sebagai tarikh kemerdekaan keseluruhan negara Malaysia. Dan untuk memperakui bahwa baru kita ini, Malaysia itu baru 49 tahun, kita rayakan pada 16 September di Bintulu. 16 September di Bintulu sebagai Hari Malaysia. Bagi Timbalan Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan, Datuk Joseph Salang yang juga Ahli Parlimen Julau Sarawak, sambutan Hari Malaysia adalah penting dan perlu diteruskan agar ia tidak luput ditelan zaman. Saya percaya dengan kita meraihkan Hari Malaysia ini tiap-tiap tahun, maka teringatlah anak-anak muda kita bahawa kita walaupun kita duduk di wilayah yang berbeza, namun kita adalah semuanya rakyat Malaysia dan kita memperakui bahawa negara kita adalah Malaysia. Mereka bersetuju cara terbaik menangani isu ini adalah sama-sama mendalami sejarah penubuhan negara untuk menghayati erti sebenar Hari Malaysia.